Hey guys, assalamualaikum. Korang bersama Saiful dalam video tutorial lagi, guys. Okay guys, di video kali ini saya akan share bersama korang tutorial cara untuk buat lampu brek belakang ni berkelip-kelip seperti lampu strobe BMW S1000RR. Bukan time break, tetapi bila kita start macam biasa, dia akan klik-klik-klik-klik-klik untuk safety. Alright, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Kita buka dulu yang ni. Seat dua skru, dua saya dah buka. Tarik je. Alright. Okay guys, yang keduanya kita kena cari wire lampu. So yang untuk R25, wire lampu dia adalah ini guys. Okay, korang boleh cari ni. Yang ada ni, nampak ni. Setelah korang dah cari, korang dah cari wire ni, then kita akan ambil color biru ni. Dia ada tiga color kat sini, kuning, hitam dan juga biru. Kita ambil color biru ni, kita akan potong color biru ni, kita akan sambung kita punya kepada kita punya relay lah. Jadi macam biasa, ini relay yang saya gunakan. Ini adalah flasher relay adjustable. Banyak yang tanya pada saya, bang, flasher relay adjustable tu macam mana? Ha, ni bentuk dia. Dalam video-video sebelum ni pun saya banyak pakai flasher relay adjustable ni. Ini pun boleh digunakan untuk LED signal. Okay, macam mana nak tahu dia adjustable? Dia ada benda ni. Benda ni kita boleh adjust. So bila kita putar, dia akan adjust kita punya speed clip tu. So nak adjust speed clip tu, just kita putarkan benda ni je. Benda ni. Alright, dia akan adjust kita punya kadar kelipan tu. Secepat mana kita nak atau selambat mana kita nak. Ini dipanggil sebagai delay adjustable. Ini korang boleh dapatkan di Lazada lah. Okay, harganya dalam RM12 satu ni. Alright, so ambil wire tambahan, ukur panjang mana, then kita potong. Two. Then kita putar dia. Lagi sekali saya nak beritahu, sekiranya korang ada soket dia, korang boleh sambung wire ni kat soket dan soket masuk kat sini. Oleh kerana saya tak ada soket, saya buat teknik macam ni. Macam biasalah yang saya buat. Siapa yang dah tengok video sebelum-sebelum ni, tahulah. Oh, beginilah hasilnya guys. Ketatkan sikit wire biru ni, then kita buat wiring dia. Okay, nice. Okay guys, untuk relay ni, kita balut dia, kita tutup. Just in case lah, just in case. Masuk air untuk lebih safety, okay, lebih safety. So guys, kurang lebihnya macam ni. Pastikan korang dah adjust dia punya clip tu. Korang test adjust dulu baru tutup ni lah. Kalau tidak, nanti kan nak adjust balik. Alright. Yang ni saya akan masukkan kat sini. Dan saya akan clipkan kat sini. Ha, macam ni. Alright. Nice. Port yang baik. Banyak yang cakap dengan saya, bang, pakailah yang benda hitam tu. Itu dipanggil sebagai heat shrink tube. Kat sini saya cari tak jumpa lah, nak kena beli online. Sampai dalam 2 minggu kan, lambat. Tak apalah, saya pakai insulating tape je dulu buat sementara. So next, kalau ada nanti saya boleh pasang yang tu lah. Okay, jom kita insulating the tape dia. Dan kita tinggal nak touch up dia je. Nak kemaskan dia. Kalau korang hantar kat kedai pun guys, buat kat kedai pun, dia tak guna shrink tube tau. Dia guna ni juga, insulating tape juga. Sama je. Cuma beza dia, upah dia tak masuk akal. Itu masalah dia. Masuk ke sini. Nah, kemaskan. Masuk dalam ni. Everything is done. So kita pasang balik kita punya cover ni, dan kita pasang balik kita punya cover ni.
sip. Dan, yeah.